Teukurian pamer video dengan Ria Ricis tanda-tanda rujuk. Teukurian tampaknya belum menyerah untuk memenangkan hati Ria Ricis kembali, meski hasil mediasi perceraian mereka di Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyatakan gagal. Teukurian masih berusaha untuk menjaga keharmonisan rumah tangganya bersama Ricis, ia bahkan tetap hadir di sidang perceraian yang berlangsung pada pekan lalu. Namun bukan hanya itu yang dilakukan Teukurian, ia juga mengunggah sebuah video yang membuat publik heboh. Video tersebut menampilkan momen-momen mesra antara Teukurian, Ria Ricis, dan putri mereka Moana. Video tersebut diambil dari akun TikTok salah satu penggemar mereka yang mengoleksi kenangan manis keluarga Teukurian. Dalam video tersebut terlihat betapa bahagianya Teukurian, Moana, dan Ria Ricis saat bersama-sama. Moana yang masih bayi terlihat lucu saat dicolek pipinya oleh kedua orang tuanya. Ketika Moana kesal dicolek Papa Ian, tulis Teukurian dalam keterangan video tersebut. Video tersebut sontak menjadi viral dan mendapat banyak komentar dari warganet. Banyak yang merasa terharu melihat kebersamaan keluarga Teukurian. Ada juga yang berharap agar mereka bisa rujuk dan membatalkan perceraian. Meski Ria Ricis tidak muncul secara langsung dalam video, suaranya yang terdengar beberapa kali menambah kesan bahwa mereka masih saling mencintai. Sementara itu, Ria Ricis tampak cuek dengan video yang diunggah Teukurian. Ia lebih memilih untuk menikmati hidupnya dengan melakukan hal-hal yang disukainya. Salah satunya adalah berenang bersama ikan hiu paus di lautan. Ria Ricis membagikan video petualangannya tersebut di akun media sosialnya. Video tersebut juga mendapat banyak respon dari warganet dan beberapa selebriti. Mereka mengagumi keberanian dan kesenangan Ria Ricis saat berinteraksi dengan ikan hiu paus. Ria Ricis tampak tenang dan bahagia dalam video tersebut. Sikapnya ini berbeda jauh dengan Teukurian yang masih berusaha memperbaiki hubungannya dengan Ria Ricis. Apakah video yang diunggah Teukurian merupakan tanda-tanda bahwa mereka akan rujuk? Ataukah Ria Ricis sudah mantap dengan keputusannya untuk bercerai? Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya dari kisah perceraian Teukurian dan Ria Ricis.